So aku just nak share. So apa function condensed racing compared to original racing ni kan? Original racing ni yang ada dekat map yang kat atas sebelah kanan tu, which is kau boleh guna untuk semua benda kau nak guna lah. Tapi condensed racing ni kau boleh guna bila kau nak main dekat domain, kau nak dapatkan talent book, artifact ataupun apa-apa yang melibatkan domain punya related lah. So apa function condensed racing ni compared to original racing? Adalah condensed racing ni mempercepatkan reward yang kau dapat tu. For example, okay, for example korang grind buku ni dekat domain, tapi korang guna yang original racing tadi tu yang macam bentuk bulan tu, kau akan dapat contoh buku ni kau akan dapat satu je kalau kau guna original racing tu. Tapi kalau kau guna condensed racing yang bulat macam tadi, bulat seketul tu balik korang guna untuk main kat domain, korang kemungkinan boleh dapat dua buku ni, which is double lah, the product is double. That's why hari ni aku explain kenapa apa beza condensed racing racing. So that's why kenapa dia perlukan 40 original racing. Sebab dekat domain semua kita main dia minta 20, betul ke yang aku tunjuk? Ya, dia minta 20. So double double racing tu double juga reward yang korang dapat. So that is the function of condensed racing bagi siapa yang tak tahu. So mana yang bagus kan? Mesti orang tanya which one mana yang bagus, racing ke condensed racing. Kalau korang tak cukup masa, perlukan masa yang penting untuk buat kerja lain macam aku, korang perlu dapat condensed racing untuk korang nak bull apa-apa ataupun nak grind apa-apa artifact cepat-cepat lah. Sebab benda ni lagi mempercepatkan masa korang daripada korang grind guna original racing. So